Dalam Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan social media gereja, social media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Terlebih di YouTube, kalau saudara punya YouTube, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Penting sekali firman Tuhan di-share, dibagikan ke banyak orang, supaya banyak orang diberkati. Saya juga menyambut buat saudara yang ada di YouTube live streaming, dimanapun engkau berada, doaku kepadamu tetap engkau kuat di tengah badai persoalanmu. Percayalah, kalau engkau tetap beriman, maka semua persoalanmu itu akan jadi kebaikan dalam hidupmu. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan dengan tema dikatakan beriman meskipun tak melihat. Tetapi secara khusus saya akan banyak membahas percaya dulu baru berhasil. Ya, percaya dulu, percaya berhasil baru kita berhasil. Percaya sukses baru kita sukses. Penting sekali hidup ini mulai dari apa yang kau percayai. Meskipun kau belum melihat, meskipun engkau belum melihat sukses, berhasil, tapi engkau percaya aku berhasil. Anak Tuhan tidak ekor tapi kepala. Anak Tuhan tidak turun tapi naik. Anak Tuhan tidak kekurangan tapi berkelimpahan. Ingat, kesuksesan dimulai dari kepercayaan. Sangat penting dalam pikiranmu ini menang. Bagaimana engkau percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi hidupmu. Jangan hidup dengan fakta, hidup dengan janji Tuhan. Jangan hidup dengan kenyataan, hidup dengan janji Tuhan. Kalau engkau hidup dengan fakta, engkau lemah. Tapi kalau engkau hidup dengan janji Tuhan, di tengah penderitaan akan ada mujizat, pertolongan, kebaikan Tuhan yang menyertai saudara. Sehingga engkau hidup dan dengan janji Tuhan. Mari kita belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-24 sampai kepada ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sama-sama kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Percaya dulu baru melihat. Katakan 1, 2 ya. Percaya dulu baru melihat. Tepuk sebelahnya. Percaya dulu baru melihat. Saudara, kalau saya katakan di balik kotak ini ada mic yang saudara saya tunjukkan seperti ini mic. Gak perlu lagi ada iman karena udah melihat. Tapi kalau saya simpan mic ini, katakanlah tidak terlihatmu karena kotaknya lebih besar. Tapi saya katakan di sini ada mic. Engkau tidak melihat. Tapi kau percaya. Kenapa kau percaya? Karena kau percaya kepada siapa yang ngomong ini. Pendeta Suheri Gultom. Engkau percaya saya tidak pendusta. Engkau percaya bahwa kalau saya bilang di sini ada mic. Mic pasti engkau percaya. Walaupun budak tidak melihat. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Yang tidak kita lihat. Jadi ketika engkau beriman, engkau belum melihat tapi percaya.
Engkau belum melihat engkau berhasil, tapi engkau berkata aku berhasil. Engkau belum melihat engkau sukses, engkau berkata aku sukses. Engkau belum melihat masa depanmu cerah, engkau berkata masa depanku cerah. Sehingga engkau hidup dengan apa yang kau percayai. Kisah Yesus bangkit. Dia menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya. Ketika Yesus ditangkap, ketika dia dikubur dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, semua murid-muridnya ketakutan. Mereka bersembunyi di satu rumah. Karena orang-orang Yahudi mau mengejar mereka dan menangkap, membunuh mereka. Mereka bersembunyi. Di tengah-tengah persembunyian itu, Yesus datang tiba-tiba. Masuk menembus pintu yang terkunci, tembok sekelilingnya. Ketika Yesus masuk dan dia berkata, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Lihat, ini tanganku, ini bekas paku, ini bekas tombak lambungku. Di situ mereka bersukacita. Tapi dalam ruangan itu Thomas tidak ada. Jadi murid Yesus kurang Thomas. Thomas mungkin menyendiri. Thomas mungkin pergi merenung sendiri. Keadaan yang pasti gak disampaikan di Alkitab. Sehingga ketika murid-muridnya kita senang sekali, mereka sampaikan ke Thomas esok harinya, Thomas, kami jumpa Yesus, Tuhan hidup. Thomas bilang, kalau tidak kulihat ada lubang di tangannya, satu. Kalau tidak kucucukkan tanganku ke tangannya, dua. Kalau tidak tanganku kucucukkan ke lambungnya, tiga. Tiga syarat Thomas. Kalau aku melihat, aku mencucukkan tanganku ke tangannya dan ke lambungnya, baru aku percaya. Kalau tidak, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus bersama dengan Thomas kumpul di satu ruangan yang tersembunyi. Ruangan yang tertutup. Yesus tiba-tiba datang kembali dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti tubuh Yesus. Dia bisa menembus tembok. Kemungkinan besar di sorga kita, saya gak bisa pasti. Tubuh kemuliaan kita di sorga. Kan kita kan meninggal, tubuh ini kan, tubuh fana kan akan masuk ke tanah. Maka ketika engkau ke sorga, rohmu dan akan menerima tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan saya bisa membayangkan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya. Nah ketika 8 hari kemudian, dia masuk kepada murid-muridnya. Di situ ada Thomas, targetnya Thomas. Langsung dia berkata, Thomas, pegang tanganku. Cucukkan tanganmu ke tanganku, bekas lubang paku. Tanganmu masukkan ke lambungku. Percayalah, aku Tuhan yang sudah bangkit. Maka Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Dia percaya. Dan dia jadi seorang martir di India. Thomas orang yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan dahsyat, banyak orang di India percaya. Dia mati martir di India. Ada gereja Thomas yang namanya Gereja Santo Thomas atau Gereja Thomas yang begitu besar dan penyebaran Injil di India. Jadi sebenarnya paham kita agak keliru selama ini. Kita menganggap iman Thomas itu negatif sekali. Wah, jangan iman Thomas dong, iman yang peragu. Jangan iman Thomas dong, melihat dulu baru percaya. Terlalu banyak khotbah yang menegatifkan Thomas. Tapi kalau saya membaca dengan teliti, saya mendengar dengan teliti, bahwa sebenarnya Thomas hanya beda tipikal. Dia orangnya melihat, menyaksikan baru percaya. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah engkau sekalipun engkau belum melihat tapi percaya. Bukan Tuhan bilang, Thomas kau negatif, kau tidak beriman. Enggak itu kata Tuhan. Tuhan hanya berkata, berbahagialah Thomas walaupun kau tidak melihat tapi percaya. Ini poin penting sama kita. Saya mengajak pada malam ini. Apa yang disampaikan Yesus ini bukan lagi kepada murid-muridnya saja yang pada zaman dulu. Kepada kita. Firman ini kepada kita. Tuhan Yesus bilang samamu sekarang. Samaku, berbahagialah engkau. Walaupun doamu belum dijawab, tapi engkau
percaya. Coba lihat di Alkitab. Dalam kitab Habakuk pasal 3. Dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Jadi kita jangan harus melihat mujizat baru percaya. Siapa di sini sekalipun doamu tidak dijawab Tuhan, tapi tetap percaya Tuhan. Yang tidak angkat tangan ini, coba turunkan lagi. Siapa di antara saudara yang percaya Tuhan, sekalipun doamu belum dijawab Tuhan? Oh puji Tuhan, udah selesai khotbah ini. Pulanglah. Karena banyak orang, karena doanya gak dijawab Tuhan, kurang percaya sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan kalau doanya dijawab. Habakuk 3 ayat 17, sama-sama kita baca, 1, 2 ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sama-sama, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ayat ini menerangkan sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon-pohon zaitun tidak berbuah, sekalipun ladang tidak menghasilkan, mengecewakan, tapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Itu sama dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 3 ayat 16, 17, 18. Dia berkata kepada Raja, hai Rajaku, Allahku sanggup menolong kami. Allahku sanggup membebaskan kami. Tapi ketahuilah Raja, sekalipun Tuhanku tidak membebaskan kami, sekali-kali kami tidak mau menyembah patung Raja. Yang pertama, apa yang kita lakukan supaya kita tetap beriman walaupun belum melihat jawaban doa? Yang pertama, berfokus kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara, supaya saudara jangan berfokus kepada mujizat, jangan berfokus kepada jawaban doa, berfokus kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Yohanes 20 ayat 29. Dikatakannya adalah, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kita berfokus kepada Tuhan. Oke, kalau saya kira-kira, kalau datang seseorang yang mencintaimu, dia membawa martabak bangka. Dia bawa martabak malam minggu. Dek, ini martabak. Malam minggu depannya sate padang. Asal dia datang bawa martabak, bawa sate. Gado-gado, karena kalian suka bergado, maka bawa gado-gado. Kemudian kutanya sama, mana yang lebih kau fokuskan, hadiah makanannya atau orangnya? Ayo jawab jujur, mana yang lebih menarik perhatianmu, orangnya atau makanannya? Kalau bapak atau ayah pulang dari pekerjaan di luar kota, dia bawa buah-buah, dia bawa hadiah coklat, buah ini, buah itu. Mana yang lebih kau sambut? Buah-buah makanan itu atau ayahmu? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kok makanannya? Ayahmu dong harus tanya, ayah pulang, papa pulang, daddy pulang. Kabarnya apa, Pak? Sehat enggak? Bukan langsung, mana makanannya, mana makanannya? Mau mati kau matilah kau, mau apa? Itu orang durhaka loh.
Atau datang seorang laki-laki yang suka samamu bawa martabak. Mana martabaknya? Mana martabak? Kau enggak lihat muka yang bawa itu mulutnya udah bereng. Udah gini-gini ya. Masih kok martabaknya. Parah fokusmu itu kalau begitu. Kalau orang bawa makanan, kau fokus orangnya dulu. Eh, apa kabar? Kau sehat ya? Senang ketemumu. Aku bangga bisa ketemu samamu. Baru dia bilang, ini aku bawa sedikit oleh-oleh. Ah, kok jangan merepotkan. Sering-sering. Tapi pembukaanmu udah enak dong. Karena kau lebih fokus kepada pribadinya. Kalau kau digitukan, tersinggung gak perasaan? Kau bawa makanan sama cowokmu. Kemudian cowokmu hanya fokus, mana misopnya, mana misopnya, mana misopnya. Sementara kau udah capek. Udah begitu banyak pengorbanan, gak nanya apa kabar dulu, sehatkah kau, baikkah keadaanmu. Lihat, begitu banyak orang Kristen fokusnya kepada mujizat. Lihat 10 orang kusta, berapa yang kembali kepada Tuhan? 1 orang. Yang 9 lagi hanya euforia dengan, wah kami tahir, kami sembuh, mujizat itu nyata. Harusnya kita fokusnya kepada Tuhan. Jangan fokus kepada mujizat. Sekali waktu hidupmu tidak dijawab Tuhan doamu. Tapi engkau tetap berkata, aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Sekali waktu mungkin engkau kecewa dengan keadaan hidupmu. Karena belum dijawab Tuhan. Engkau bersuka cita dalam Tuhan. Makanya yang paling penting dalam Tuhan adalah percaya dulu baru melihat. Bisakah engkau percaya 5 tahun ke depan hidupmu jauh lebih berhasil? Saya mau coba tes. Coba pejamkan matamu 15 detik. Bayangkan 5 tahun ke depan apa yang terjadi pada hidupmu. 15 detik pejam matamu. Yang tidak punya mata jangan pejam. Yang punya mata aja. 1, 2, ya. Coba bayangkan kau berhasil. Bayangkan kau sukses. Kalau cukup umurmu, bayangkan sudah menikah. Bayangkan kau sudah bekerja. Bayangkan engkau diberkati Tuhan. Melayani Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Bayangkan engkau naik tidak turun. Engkau kepala tidak ekor. Engkau naik tidak turun. Engkau melimpah tidak kekurangan. Bayangkan penyertaan Tuhan. Bayangkan yang baik dalam Tuhan Yesus. Terjadilah padamu. Amin. Jangan terus tak kemana-mana pikiranmu. Beberapa kau sudah berpikirkan punya anak lah, padahal pacarmu belum ada. Beberapa tadi sudah membayangkan itu kan, adalah anakku dua, nanti anakku dua. Udah ada tadi membayangkan itu kuliah sampai ke anak-anaknya tak kemana-mana. Halek pikiran dong, halek sok membayangkan. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Boleh. Kalau memang itu panggilanmu untuk menikah. Kalau panggilanmu tidak menikah, ada orang panggilannya tidak menikah. Jangan paksa menikah. Karena menikah bukan sumber kebahagiaan. Yesus sumber kebahagiaan. Tapi kau boleh membayangkan. Bayangkan yang berbaik. Filipi 4 ayat 8. Pikirkan apa yang benar. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan kebajikan. Pikirkan hal yang mulia. Pikirkan masa depanmu yang indah. Karena apa yang kau pikirkan itu menjadi kenyataan. Berubah pikiranmu. Jangan pikirkan aku tak laku-laku. Usia aku sudah jatuh tempo. Malaikat bilang kayak deposito. Gak ada yang datang sama aku. Aku jelek. Gak boleh gitu loh. Karena apa yang kupercaya itu jadi. Tuhan berkali-kali bilang jadilah imanmu. Jadilah kepercayaanmu. Jadilah seperti apa yang kau percayai. Aku tidak mau kepercayaanku negatif. Saat aku sakit, aku percaya aku sehat. Bukan langsung sehat. Aku pernah mau mati. Ku imani aku sembuh, besok sakit. Sebulan lagi, masih sakit. Setahun pun, masih sakit. Ada kalanya doa kita itu dilatih Tuhan tidak instan.
Buang dari pikiranmu mental instan. Bolehlah mungkin kau suka makan instan-instan. Tapi gak bagus sekali lah itu. Nanti cacingan kau. Semua instan. Mie instan, kopi instan. Lulus, instan. Punya pacar, instan. Baru jumpa di Facebook 3 bulan, langsung kawin. Jangan. Saudara, saya imani. Masih sakit, tapi saya terus mengimani. Saya sehat dalam Tuhan Yesus. Setahun gak terjadi. Saya sempat dikasih obat penenang. Karena payah tidur saking sakitnya kurasakan. Muncul rasa ketakutan, kecemasan. Tapi saya terus perkatakan. Saya puji Tuhan. Dibebaskan Tuhan dari obat-obat. Dibebaskan Tuhan dari banyak obat yang ada pada saya. Kenapa? Iman itu tidak langsung. Ada kalanya kita disekolahkan lewat sekolah kehidupan. Sekolah penderitaan. Maka saya katakan, walaupun engkau belum melihat doamu dijawab, percayalah. Berbahagialah engkau yang percaya meskipun belum melihat. Engkau belum melihat berhasil, tapi engkau percaya berhasil. Engkau belum melihat engkau sukses, tapi engkau percaya sukses. Engkau belum punya pacar, tapi satu waktu dengan usiamu yang sudah lebih matang, pada waktu Tuhan engkau percaya, engkau punya pacar. Kau percaya. Imani dalam nama Yesus. Yang kedua, bangun karaktermu. Itu yang penting. Kalau laki-laki tanggung jawab, perempuan juga tanggung jawab. Kalau engkau wanita, bangun inner beauty-mu. Engkau punya hati yang tentram, hati yang lembut, hati yang mengasihi, mengampuni. Engkau beriman, engkau bangun karakter dalam, engkau bangun juga outer man. Enggak boleh engkau tidak bangun outer man-mu. Enggak boleh, aku beriman, beriman, aku percaya. Tuhan pasti akan berikan pasangan hidupku. Tuhan lihat hatiku. Betul. Tapi Tuhan lihat penampilan. Tapi manusia lihat apa yang di depan mata. Sehingga engkau perlu juga menata wajahmu. Menata bodimu. Menata tubuhmu. Sehingga menarik dilihat orang. Jangan bilang, enggak, ah. Kalau dia mau sama aku, lihatnya hatiku lah. Dia bukan Tuhan. Dia si Lamhot. Jangan pasang si Lamhot jadi Tuhan. Biarlah Tuhan jadi Tuhan, si Lamhot biarlah jadi Lamhot. Dia masih melihat apa yang di depan mata. Sehingga engkau perlu mendandani dirimu. Jujur, beberapa wanita tidak didekati laki-laki. Karena memang tidak menata hidupnya dengan baik. Bukan karena engkau harus bodimu kayak mana kali, bukan. Tapi engkau menata bersih, harum, rapi. Orang senang. Sehingga ketika engkau berdoa, Tuhan, aku percaya pasanganku sedang OTW. On the way. Aku percaya Tuhan, dia semakin dekat. Imani yang baik kalau memang udah usiamu. Katakanlah 23, 24, 25, kau merindukan pasangan. Gak salah mendoakan itu. Maka akan ada orang yang mendekat kepadamu. Kayak ayam jantan mendekati ayam betina. Makanya kalau sudah mulai ada orang mendekat-dekat samamu, ingatlah itu ayam jantan itu mulai mendekati. Tapi ketika dia mulai dekat samamu, kau harus menata dirimu juga dong. Selain beriman, innermu bagus, outermu bagus. Jangan ketika cowok tidak mendekat samamu dilihatnya, kutu. Ketombe mendekat. Baru kau bilang, cari lubang kutuku bang. Masa calon cowok yang kau PDKT kau suruh cari kutu? Jangan. Baru ada cowok juga, yakin kali dia. Wajahnya begitu ganteng. Tapi bau badannya luar biasa. Pernah kau jumpa enggak orang bau badannya luar biasa? Tahukah engkau apa arti blind spot? Blind spot artinya dia enggak sadar apa kelemahannya. Ada loh laki-laki sok pede dia. Sini kau dek, baunya bukan main. Ingatkanlah dia baik-baik. Ganteng kau bang, tapi bau kali badan.
berat lu mendekati seperti itu. Kita gak cukup hanya inner man, outer man, nice looking boy. Guys, nice looking guys. Kau perlu bergincu secukupnya. Kau perlu ke salon sesekali. Kalau gak ada uangmu salon sendiri. Gak ada uangmu rebonding, gosok sendiri. Pakai gosokan, hasilnya tergantung padamu. Saya mau katakan kepada saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan engkau hanya beriman, mujizat. Karismatik salah satu kelemahannya adalah mental mujizat. Mujizat ada sesekali itu boleh. Kau berdoa dalam nama Yesus, oh ujian aku berhasil. Boleh, tapi belajar. Jangan seperti pengalamanku waktu di kedokteran usus. Saya ujian, saya pendoa dan tidak mau nyontek. Saya ujian tidak mau nyontek. Bilang sebelahnya, jangan nyontek saat ujian. Jangan titip absen, bilang sebelahnya. Waktu di kedokteran itu ujian, saya masih ingat betul. Saya sudah belajar sebisaku, tapi ternyata aku gak bisa menjawab ujian. Saya berdoa, Tuhan tolong, tolong. Tuhan bilang, apa yang mau aku tolong di hati? Tolong aku menjawab ujian ini. Terus mungkin Tuhan bilang, isi otakmu kosong. Kurang berisi. Bagaimana aku menjawab ujian? Ku minta mujizat. Itu mencobai Tuhan. Itu artinya kau suruh Tuhan ujian. Kalau kau yang ujian, kau belajar. Era et labora. Bekerja dan berdoa. Iman tanpa perbuatan mati. Ada perbuatan, ada usaha. Aku belajar sungguh-sungguh. Aku lulus. Gak bisa. Hanya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Itu gak benar. Jadilah mahasiswa yang tidak titip absen. Jadilah mahasiswa yang tidak mau nyontek. Apa jadinya kalau aku dokter, aku nyontek-nyontek selama ujian. Datang pasien, kejang-kejang, tunggu dulu contekan. Pasiennya bilang, matilah aku dokter. Kayak manalah, aku dulu nyontek terus. Gak bisa. Engkau tidak boleh nyontek. Tidak boleh titip absen. Itulah yang takut akan Tuhan. Jadi kita gak lagi berfokus kepada mujizat. Terjadi puji Tuhan. Tidak terjadi puji Tuhan. Maka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allahku tidak membebaskan kami, kami sekali-kali tidak menyembah patung buatan raja. Kami hanya menyembah Allah yang hidup. Bisakah engkau berkata begitu? Sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan, aku tetap percaya Tuhan. Tuhan seumur hidupku. Sekalipun keadaanku sulit, sekalipun keadaanku rumit, aku percaya indah pada waktunya Tuhan jawab doaku. Itu orang beriman. Tidak selamanya engkau diizinkan Tuhan menderita. Tidak selamanya diizinkan Tuhan engkau sulit. Ingatlah ujian di kampus sekali-sekalinya ujian. Mana ada kampus setiap masuk dosen ujian, setiap masuk dosen ujian. Sesekali ujian. Masalahmu itu pun sesekali. Enggak seterusnya. Tapi kalau engkau percaya, engkau bertahan. Apalagi dari mulutmu tidak ada keluh kesah. Ingat. Orang yang mengeluh itu gak percaya Tuhan mengubah hidupnya. Orang yang bersungut-sungut itu mengundang roh kematian. Orang yang mengeluh itu gak percaya Tuhan menolong dia. Orang yang bersyukur itu percaya Tuhan menolong dia. Percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan dia. Sesulit apa keadaan, pesanku pada hari ini. Fokus kepada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada cara Tuhan. Mungkin engkau tidak punya cara. Tapi malam ini dia berkata padamu, aku punya cara. Mungkin engkau berkata, aku menyerah. Aku yang menolong engkau. Pesanku samamu,
Yang kedua, supaya engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Bangun pengenalanmu akan Tuhan. Seseorang yang kau dekati jadi pacarmu, kau perlu kenal dia aslinya. Jangan mau hanya kenal permukaannya. Kau perlu kenal seseorang yang mau kau cintai, mau kau jadikan suami, mau kau jadikan istri. Kenal aslinya saat marah. Saat marah nampak aslimu. Saat pacaran penuh drama hidupmu. Porsea mahamu. Pacaran itu penuh dengan panggung sandiwara. Tapi saat marah, masihkah engkau mau meneruskan pernikahan? Kalau dia pukul meja begini samamu dan beginikan sama matamu. Kalau kau mau, kau bodoh. Saat pacaran pukul meja dan mengginikan engkau dan membinatangi-binatangi hidupmu. Banyak laki-laki lain. Kau menikah bukan untuk dibunuh dia. Kau menikah bukan untuk disakiti dia. Kau menikah 50 tahun bukan untuk disiksa dia. Demikian juga perempuan. Kau masih pacarnya tapi engkau kasarnya bukan main. Jangan. Kenal dia baik-baik sebelum kau ajak ke pernikahan. Pernikahan Kristen sekali seumur hidup. Sampai kematian memisahkan. Semua orang pacaran pun bersandiwara. Bersandiwara. Saudara, kalau engkau pacaran, lihatlah. Sebelum lebih kenal kau aslinya, jangan teruskan. Berapa lama kau pacaran? 5 tahun. Pernah kalian marah-marahan? Enggak pernah. Baik-baik aja semua. Iyalah, karena semuanya disimpannya. Harus pernah sesekali marah. Tapi kalau kau bilang, berapa tahun kau pacaran? 5 tahun. Tiap jumpa marah-marah terus. Tahan juga kalau 5 tahun ya. Cinta. Marah tapi cinta. Jadi kayak mana? Kau teruskan. Iya. Bodoh. Kalau setiap jumpa naik darah tinggimu bukan dari Tuhan itu. Dari bego itu. Iya dong. Pakai akal sehat. Cinta itu gak buta. Masa setiap jumpa berkelahi? Aku saat jumpa kau naik darah tinggiku lah. Bisa gak kau jauh. Tapi masih pacaran loh. Kalau kau pergi tenang aku. Tahu kau kalau menikah, satu tempat tidur. Satu kamar mandi. Satu rumah. Jadi kalau kau berantem terus, lebih baiknya jangan. Sesekali kalau kau bertengkar, okelah. Sekali 6 bulan. Ini kalau bertengkar langsung gak mau cakapan si perempuannya. Silent treatment. 3 malam gak kucakapi kau. Apa masalahnya? Tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau belum bisa mau menguasai emosimu, jangan kau menikah. Karena pernikahan itu lebih rumit. Lebih banyak medan perangnya. Kalau sikit-sikit kau merajuk, muna marhalet kau. Sikit-sikit merajuk. Silent treatment. Apa masalahnya? Gak tahu. Kau belajar sendiri. Jangan. Kenal dia baik-baik. Kalau kau mengenal dia, kau siap masuk ke pernikahan. Mengenal Tuhan secara pribadi. Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Engkau penting mengenal Tuhan secara pribadi. Slide berikutnya. Engkau penting mengenal Tuhan secara pribadi. Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mengenal di sini epiginosko bahasa Ibraninya. Mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat persekutuan pribadi saat teduh. Lewat doa pribadi. Lewat penyembahan. Lewat ibadah cell group. Ibadah raya seperti ini. Lewat penderitaan hidupmu bersama Tuhan. Lihat ke belakang. Berapa kali Tuhan sudah menolong engkau? Aku yakin sudah banyak Tuhan menolong engkau. Udah banyak cerita Tuhan menolong engkau. Masa tidak percaya lagi? 54 tahun hidupku. Udah banyak cerita hidupku yang pahit jadi manis.
Udah banyak penderitaan yang ku alami menjadi kemuliaan. Udah banyak kesukaran yang ku alami jadi berkat. Maka Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan melakukan rencana Tuhan. Sehingga sekarang ku ambil kesimpulan, apapun masalahku, pasti ada kebaikan Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan. Belum pernah ku lihat masalahku yang berat tanpa kebaikan Tuhan. Justru di masalahku yang paling berat, ada promosi Tuhan yang luar biasa. Setiap penderitaanmu yang panjang, biasanya karena Tuhan menyiapkan engkau kepada sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika engkau memasuki penderitaan hidupmu, jangan tanggalkan imanmu. Percayalah, semakin panjang penderitaan, asal hidupmu di jalan benar. Karena Tuhan sedang menyiapkan engkau kepada sesuatu yang khusus, yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percayalah engkau walaupun belum melihat. Percayalah. Karena ketika engkau percaya, di situ ada kuasa Tuhan Yesus.